Salam Indonesia, seputar Jogja Malam kembali menjumpai Anda dan selama 30 menit ke depan kami hadir dengan sejumlah informasi khas dan hangat. Di antaranya, Polresta Yogyakarta menyerahkan keempat tersangka penganiayaan Sertu Sriyono beserta berkas dan barang bukti ke Kejari Yogyakarta. Berjualan judi cap Jekia seorang pemuda di Klaten, Jawa Tengah dibekuk polisi. Bersama saya Denta Aditya, inilah seputar Jogja Malam selengkapnya. Dalam rangka merayakan hari ulang tahun kampus Instiper yang ke-55, Mapala Kapakata 2013, selama satu bulan telah melakukan ekspedisi ke Tanah Papua dengan melakukan pendakian ke Puncak Kartens dan Puncak Sumantri di Jayawijaya, Papua. Senin sore, tim ekspedisi kembali tiba di Yogyakarta, dan kedatangan mereka disambut langsung oleh Rektor Instiper Purwadi. Kedatangan tim ekspedisi Tanah Papua Instiper 2013 di Bandara Adi Sucipto Senin sore disambut rasa bangga oleh Rektor Instiper Purwadi. Dalam kesempatan tersebut, Rektor Instiper mengalungkan bunga kepada tim ekspedisi. Ketujuh tim ekspedisi tersebut telah berhasil melakukan pendakian ke Puncak Kartens dan Puncak Sumantri di Jayawijaya, Papua. Tidak hanya itu, mereka juga melakukan pengabdian kepada masyarakat di desa-desa tertinggi dengan ketinggian 2.800 meter di lereng Gunung Jayawijaya. Pendakian berlangsung selama satu bulan sejak 4 April 2013 lalu. Rektor Instiper Purwadi mengungkapkan rasa bangganya kepada tim ekspedisi Tanah Papua yang telah mampu menaklukkan Puncak Jayawijaya, serta berhasil mengibarkan bendera Instiper ke-55 dan bendera Mapala Kapakata 2013. Pencapaian tersebut merupakan puncak dari sebuah proses panjang kegiatan Mapala Instiper. Diharapkan dengan keberhasilan tim ekspedisi Tanah Papua ini dapat melatih mental dan fisik mahasiswa. Selain itu, untuk membuktikan bahwa Mapala Instiper bukan sekedar melakukan ekspedisi biasa, karena dalam kegiatannya mereka terjun langsung ke masyarakat untuk mengabdi. Jadi ekspedisi ini ada dalam rangka ulang tahun Instiper yang ke-55. Pada saat ini kita sedang melakukan pendakian ke Puncak Karten dan Puncak Sumantri di Jayawijaya. Tapi selain itu kita juga melakukan pengabdian masyarakat di desa-desa tertinggi di ketinggian 2.800 di lereng Gunung Jayawijaya itu. Dan saya sangat bangga dan berterima kasih pada anak-anak semuanya karena mereka telah berhasil dan sukses naik ke Puncak Karten untuk mengibarkan bendera Instiper 55, juga tentu saja bendera mereka sebagai Mapala Kapakata Instiper. Rasa bangga juga disampaikan manajer ekspedisi Tanah Papua Tri Hartanto. Selama ekspedisi dan terjun langsung ke masyarakat, mereka mendapatkan sambutan hangat dari warga sekitar. Bahkan mereka telah melakukan pengabdian kepada masyarakat Papua, di antaranya di bidang pendidikan, pertanian, dan kesehatan. Pihaknya berharap ke depan langkah mereka dapat melanjutkan untuk kembali ke Papua, membangun masyarakat di sana agar lebih maju. Kita semuanya bertujuh, dibagi ke dalam dua tim, yang 4 orang itu melakukan pendakian ke Puncak Karten dan Puncak Sumantri, yang 3 orang itu melakukan pengabdian masyarakat. Dan kita untuk pendidikan, kita memberikan bantuan berupa buku, dan kita sempat mengajar di sekolah dasar di Ugimba, kemudian kita melakukan pendampingan pertanian terkait dengan pengolahan teknologi sederhana. Kemudian untuk kesehatan, kita kemarin memberikan bantuan obat-obatan kepada masyarakat di Ugimba. Kita harus kembali lagi ke sana, karena masyarakat Papua butuh orang-orang seperti kita, juga teman-teman yang lain, mahasiswa-mahasiswa nggak harus dari Instiper, dari kampus-kampus lain. Saya harap banyak yang datang ke Papua. Jangan takut datang ke Papua, karena Papua adalah bagian dari bangsa Indonesia, harus kita majukan. Firta Dihasari, Yelianto, Jogja TV. Ya pemirsa, informasi tadi menjadi penutup jumpa kita dalam seputar Jogja Malam edisi hari ini. Dan sesaat lagi akan kami hadirkan pagelaran wayang kulit dengan lakon Ki Ageng Gripik Duto oleh Ki Sunardi. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Denta Aditya undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam, salam Indonesia.